tips bagi lo yang lagi PDKT. Soalnya dalam PDKT nggak mungkin kan kalian gak chatting. Nah, tips yang pertama adalah kalau misalkan nih gebetan lo udah kayak udah agak stuck gitu kan, terus mulai nanya lagi apa, lagi di mana, udah makan apa belum. Kalau kebanyakan gue, kebanyakan cewek, dan termasuk gue, itu pasti bosen banget dan bakal ninggalin tuh gebetan. Nah, kalau buat lo yang ngerasa kesulitan bikin topik, coba deh cari topik mulai dari, kamu lagi dengerin track apa sih akhir-akhir ini? Kamu lagi suka lagu-lagu apa? Nah, kalau misalkan dia udah mulai ngasih-ngasih tahu nih, kamu bisa kasih tahu juga track-track lagu yang lagi lo dengerin sekarang-sekarang. Percaya deh, kalau itu lagu udah mulai kedengar, pasti kalian satu sama lain keingetan dong. Nah, jangan lupa juga kalau udah selesai, kalian bisa update nih pet listening tuh supaya kode-kode dikit gitu. Itu sih kalau misalkan kalian bisa nyambung kan tracknya. Nah, kalau misalkan gebetan lo ngejawab, gue suka sih track, tapi track lari, ya tinggalin aja sih tuh gebetan, cari yang lain. Oke, lanjut nih ke tips yang kedua, yaitu kayak yang lagi sekarang hits-hits nih, misalkan nonton film. Kayak misalkan besok nih ada Civil War kan, lo bisa jadiin tuh bahan. Kayak, gue udah nonton Civil War loh, lo pasti belum nonton kan? Bapak gue mau spoilerin, pasti dia gak mau kan? Daripada lo bilang spoiler, mending lo ajak aja nonton bareng. Tapi kalau misalkan lo udah ajak nonton ini, nonton itu, tetap gak mau, ada dua kemungkinan nih. Pertama, emang tuh gebetan emang gak demen sama lo. Tapi ada lagi satu nih, kemungkinan yang agak-agak, kemungkinan dia emang sukanya bajak-bajakan gitu, streaming atau ya download-download yang gak jelas ya. Itu namanya udah gebetan gak modal banget. Bye. Yang ketiga, tips yang asik nih. Kalau lo sama gebetan lo bosen itu-itu aja, coba cari kegiatan baru kayak nongkrong-nongkrong di tempat-tempat baru. Misal bisa dari kafe atau mall, atau misalkan ke konser bareng, atau bisa kayak yang agak murah-murah meriah gitu, kayak di taman-taman kota. Nah, kalau misalkan lo udah ngajakin bareng, terus dia bilang oke, wah itu udah kode biru, kode hijau banget nih, kayak lampu merah, hijau. Lo bisa terus jalan. Tapi kalau misalkan dia, aku gak bisa, mending ada sih tips yang bagus juga. Ini adalah strategi yang harus lakuin adalah lo siap-siap buat ya kalau nggak nongkrong sama temen ya nongkrong sendiri deh, ya sayang banget sih. Nah, ada lagi nih tips yang keempat, ini adalah lo bisa jadi pahlawan, superhero buat gebetan lo. Bisa pertamanya lo pancing-pancing aja kayak, hari ini kamu lagi bete nggak sih? Kalau misalkan dia udah mulai cerita, iya sih ini aku bete nih, aku butuh hiburan. Nah, itu sih kesempatan lo buat ajak dia jalan. Terus lo harus bilang dulu, tapi kamu ada yang ngajak jalan nggak? Paling dia ngejawab, nggak ada sih, ya paling kamu. Seneng nggak sih lo dibilang gitu? Itu kalau misalkan lo bisa jalan bareng. Cuman kalau misalkan lo bisa jalan sendiri, susah sih ya, kalau jalan sendiri tuh kan sepi, ngapain, kelihatan banget ngenesnya. Itu dia 4 tips buat PDKT semakin lancar dan chattingannya semakin rame dan gak ngebosenin. Gue Vidya Adhikrisna on DJ ARIE TV pamit, semoga tips-tips yang tadi kepake banget ya buat kalian. I'll see you guys di episode-episode yang lainnya dan bye-bye. Malu-malu dan suka grogi di depan umum? Pengen presentasi di depan kelas lancar? Atau communication skills lu pengen tambah jago? Kita ajarin mulai dari nol, hanya di sini.